避けられなければ耐えるしかない。分身の術。さあ、どれが本物だ。どんなことで私を止められない。Nah, oke teman-teman, di sini kita kedatangan Starlight bulan April itu jatuh kepada Hero Edit ya teman-teman untuk Starlight bulan April ini. Nah, di sini kita bakal review hadiah Starlight bulan April yaitu jatuh kepada Hero Edit. Oke, nah di sini tentunya kita bakal mendapatkan skin Starlight Edit, Penet skin, Turret skin dan efek trial itu dari Hero Edit juga ya teman-teman. Nah di sini kalian bisa draw atau gacha menggunakan 10 diamond. Kalau kalian hoki itu kalian bisa mendapatkan langsung 10 diamond ya teman-teman untuk Starlight cardnya. Nah oke, nah di sini kita bakal mendapatkan, kalau kalian beli itu kalian bisa mendapatkan yang namanya skin edit. Terus ada juga di sini kalian bisa mendapatkan skin basic, terus turret dari edit. Nah ini penet skin dari edit juga ya teman-teman. Bagus yang penet skin sih. Nah ini kalian bisa mendapatkan efek trial X-Men Warden ya teman-teman. Itu pada level 60 di Starlight member. Nah di sini untuk Starlight Shopnya belum ada perubahan ya teman-teman untuk bulan April ini. Oke, nah di sini kita bakal coba untuk draw di event draw di Starlight Card ini ya teman-teman. Kita menggunakan 10 diamond pertama, apakah kita dapat langsung Starlight Card-nya teman-teman. Oke, di sini kita draw. Oke, nah di sini kita mendapatkan Crystal of Aurora ya teman-teman. Nah lumayan, enggak rugi-rugi banget. Oke, di sini kita dapat Starlight Point. Oke, kita draw lagi, kita dapat Starlight Point lagi. Kita draw lagi. Dapat Starlight Point. Ini draw yang kelima. Dan kita dapat COA. Oke, nah di sini kita langsung aja 5 ya teman-teman untuk draw-nya. Dan belum juga dapat. Dan ini draw yang ke-11. Di sini kita coba lagi 5 ya teman-teman. Jadi kita draw ke-15. Dan masih belum juga dapat. Oke, kita draw lagi 5 dan ini yang ke-20. Kita menghabiskan 200 diamond, apakah kita langsung dapat? Dan masih belum juga dapat ya teman-teman pada draw ke-20. Ini yang ke-25. Dan 250 diamond juga belum juga dapat ya elah monton. Ini yang ke-300, harga Starlight card 300 diamond. Nah, masih belum juga dapat teman-teman. Ya elah, kita sudah menghabiskan 310 diamond ya teman-teman dan masih belum juga dapat. Di sini kita bakal top up lagi yang 50 diamond, apakah kita dapat? Oke. Kita coba satu-satu coba. Bakal dapat dan masih juga belum. Oke, kita draw lagi. Dan masih belum. Dan masih belum juga nih. Ini yang ke berapa ya ini? Oh ini yang ke-355, 366. Ya elah monton, masih belum juga dapat dong. Kita menghabiskan 350 diamondan lebih dan masih belum juga dapat.
kan harga starry card itu 300 diamond ya teman-teman. Jadi menurut saya kalian langsung beli star egg-nya di shop aja ya teman-teman. Karena kalau kalian gacha di star egg yang 10 diamond itu kemungkinan untuk dapat 10 diamond-nya enggak deh. Jadi kalian kalau pengen langsung beli star egg langsung dari shopnya aja ya teman-teman. Nah mungkin segitu ya teman-teman untuk pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bye-bye.